Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube di Dapur Mama Divna, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya di Dapur Mama Divna. Kali ini saya akan memasak ayam kalasan. Ayam kalasan ini sangat terkenal loh di daerah Yogyakarta. Di sini saya juga membuat sambal tomat sederhana dan enak pedas. Untuk cara membuatnya, lihat di video lainnya ya. Terima kasih. Kita cobain dulu ya. Ini nasinya pakai nasi jagung loh. Lihat. Seperti ini loh. Warnanya kekuningan. Ini ada jagungnya. Mantap. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membuat nasi jagung terlebih dahulu. Bahan-bahannya yaitu beras 500 gram, jagung 2 buah, garam 1 sendok teh, santan cair secukupnya. Mari kita memasak. Selanjutnya, setelah beras dicuci dan jagung sudah di blender, ini kita garam. Dikasih air secukupnya. Sebelum dikukus, kita kasih santan, terus diaduk sebentar. Bahan-bahan untuk membuat ayam kalasan. Yang pertama, ayam potong setengah kilo. Bawang putih 6 siung. Bawang merah 7 siung. 1 batang serai. Setengah ruas lengkuas. 1 ruas kunyit, 2 buah kemiri, 1 sendok teh kaldu, 1 sendok teh garam halus, 1 sendok makan ketumbar halus, air kelapa 600 ml. Untuk menambahkan cita rasa pedas dan gurih, saya menambahkan 5 buah cabai rawit, gula merah secukupnya, asam jawa secukupnya.
Mari kita memasak. Beberapa menit ini kita goreng. Oke, lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Loncengnya dihidupin ya.